Assalamualaikum sobat. Pagi ini saya mencoba memenuhi permintaan Mas dari Cahholik Rifki. Katanya suruh gimana sih Mas caranya tiup suling dari nada do rendah sampai nada tinggi. Kalau suruh meniup saja saya bisa. Tapi untuk solmisasinya do re mi fa sol la si do saya yang kurang paham dan tidak mengerti sebenarnya. Tapi saya coba menjelaskan sedetail mungkin apa yang saya tahu. Contohnya seperti ini. Itu do re mi fa sol la si do sampai nada oktav yang paling tinggi. Kenapa di sini dinamakan do? Seandainya di sini nadanya A atau B atau C, tetap dinamakan do karena mainnya mayor. Setahu saya seperti itu. Apabila main mayor, pasti semua yang dipegang dari nada awal itu namanya do. Walaupun di sini itu tetap dinamakan do. Nah, seperti kata Roma, gabung lagi Romanya do mi sol, ada seperti itu. Nah, seperti itu. Do mi sol, kalau ada yang bertanya, kok mainnya apa? Minor Mas, itu namanya apa Mas? Itu berarti minor sama dengan la. Setahu saya kalau main mayor sama dengan do, kalau kalau la itu sama dengan minor. Jadi seandainya nadanya A di sini berarti ya, kalau main mayor berarti do. Kalau main minor berarti di sini posisinya disebut dengan la. Atau kata Bung Haji Romerame itu la do mi. Do mi sol, itu dari nada la. Nah, di sini la do mi itu bisa seperti itu. Kalau dibuat cepat, agak dipercepat, itu bisa menjadi tripping namanya. Katanya teman-teman saya trippingan. Gitu. Bisa juga dibuat senam, katanya sih seperti itu. Senamnya biar enak sedikit. Pelan-pelan. Lebih cepat, lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Senamnya pun bervariasi sobat. Ada yang dari bawah ke atas, lebih cepat, seperti itu, jadi seperti ini. Ada juga yang senamnya seperti ini. Bukanya, bukanya. Dua, satu, dua. Lagi, jadi cuman bukanya dua, satu, satu, dua ya. Dua, satu, dua. Agak lambat lagi. Dari semua yang saya tahu tadi, semua ulasan itu intinya, jika bermain mayor berarti nada dasarnya adalah do. Walaupun di mana saja disebut do kalau main mayor. Tapi jika main minor, semua nada dasar yang kita tiup, entah ini atau itu, yang ini, semuanya bernada minor. Sama dengan la. Itu dibaca la. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hanya itu yang saya tahu. Jika
ada salah, saya mohon maaf. Like, komen, apa kekurangannya? Monggo di komen biar dikoreksi lagi buat senior-senior saya nanti di sana. Monggo di komen yang lebih baiknya atau yang lebih betulnya gimana? Karena saya sendiri tidak sekolah musik. Ini hanya saya tahu pribadi hanya dengan feeling saja. Kemungkinan besar salah. Kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.